Makassar, Masya Allah. Terima kasih semua ya yang hadir di sini. Tentunya itu semua juga atas kehendak dari Allah. Ini saya dapat tugas nih dari Mas Acil. Ini boleh ya, saya izin share screen ya. Ya. Bisa-bisa, Prof. Ya. Ini saya dimintai judul pentingnya jurnal ilmiah bagi mahasiswa. Ini sudah terlihat kah? Sudah, Prof. Nah, ini saya diberi materi untuk malam hari ini, judulnya pentingnya jurnal ilmiah bagi mahasiswa. Gitu ya, ini karena saya sudah lebih dari 31 tahun jadi dosen ya, bergelut dengan mahasiswa dalam menuntut ilmu ya berbareng. Jadi saya sama mahasiswa itu bukan saya lebih pinter, tetapi lebih dulu tahu saya gitu saja. Kalau lebih pinter mungkin ya pinter Anda bisa jadi gitu ya, tetapi lebih dulu saya untuk mendapatkan ilmunya sehingga saya sharing. Dan kalau ilmu itu disharingkan, insya Allah tidak hilang, tidak berkurang, tetapi malah ditambah oleh Allah tentang ilmu kita ditambah lagi, baru lagi ilmunya. Nah, kebetulan juga saya di kampus nih, di samping di USM, Universitas Semarang, saya mengajar juga di S2 dan S3 di Undip dan di Unisula. Kemudian kalau di Universitas Semarang, saya mengajar metodologi penelitian. Jadi mungkin agak nyambung-nyambung sedikit lah ya dengan itu, dengan jurnal ini. Karena untuk yang sekarang itu setiap mahasiswa itu diharapkan tugas akhirnya, ini mahasiswa S1, S2, apa? S1 semua, Mas, Mbak, infonya? S2, Profesor. S1, Prof. S1, Prof. S1, S2, Prof. Ada S1, Prof. S2, Prof. Oke, ada S1, ada S2. Semua juga mesti disuruh buat jurnal, gitu ya. Ya, tadi saya mengajar S1, S2, dan mengajar S3. Jadi ya semua disuruh membuat jurnal, ujung-ujungnya itu begitu. Nah, itu jadi pengetahuan tentang jurnal ini sangat penting sekali. Dan kita lihat di sini, apa itu jurnal ilmiah? Pertama, dasarnya dulu ya, karena ini juga ada S1-nya ya. Jurnal ilmiah merupakan suatu publikasi ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh suatu institusi akademik maupun organisasi profesi tertentu. Jadi ada yang akademik itu, ada yang kalau di Dikti ada Sinta, Sinta 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Ada yang belum masuk Sinta. Kalau sebelum musim Sinta itu dulu antara terakreditasi atau belum terakreditasi. Kemudian kalau yang internasional itu jurnal internasional bereputasi. Lah, bereputasi itu ada yang Scopus, ada Reuters ya. Tertentu ya sekarang kalau itu jurnal dari IUP juga, terus yang EI gitu ya, itu juga masuk yang bereputasi. Kemudian apa perbedaannya jurnal? Kita juga ada nulis jurnal yang hanya diikat di jurnal artikel itu aja, dikumpulkan saja. Nulis terus dikumpulkan di kumpulan artikel skripsi gitu ya. Skripsi di kampus gitu ya, itu juga ada. Tetapi yang bagusnya itu ada jurnal ini, jurnal dari hasil TA, juga tesis. Juga sekarang itu jurnal yang
nasional yang Sinta tadi dari Sinta 6 sampai Sinta 1. Yang Sinta 1 itu kualitasnya lebih tinggi ya, karena Sinta 1, Sinta 2 itu masuk ke dalam Scopus. Scopus itu jurnal, masuk dalam jurnal internasional yang bereputasi. Tapi ya juga ada yang Sinta 6 mungkin yang pertama kali masuk Sinta, kemudian belum akreditasi, belum dimasuk. Ya, mana nih mahasiswa mana? Pokoknya masuk di sini, kumpulin itu di jurnal yang belum bereputasi. Biasa belum masuk ke dalam Sinta, itu biasanya begitu. Terima mahasiswa. Terus ya, jurnal internasional bereputasi. Nah, kalau yang masih swasta, masih baru-baru, mungkin hanya jurnal Sinta. Sintanya berapa itu biasanya disesuaikan dengan kemampuan atau standar dari universitas masing-masing. Kemudian kalau kita nulis di jurnal ilmiah, itu dapat dijadikan track record yang dapat dibanggakan untuk melanjutkan studi. Kalau ada misalnya mau S1, sudah S1 ini mau lanjut S2, dilihat, oh dulu tulis di jurnal gitu ya, diterima di jurnal nasional apa internasional, nah bagus. Wah, dengan punya jurnal itu sebagai apa poin tambahan atau nilai tambahan Anda untuk masuk ke studi lanjut ataupun dunia kerja gitu. Jadi kalau sudah masuk ke nilai, masuk nulis ke jurnal itu apa ya, tambah nilainya, value-nya itu tambah gitu ya. Jadi gimana? Oh, kalau misalnya ada 3 orang yang nilainya sama, IP-nya sama, yang satu pernah nulis di jurnal yang ada apa, sudah dipublish di jurnal, yang satu belum, pasti akan dipilih yang sudah gitu ya. Kemudian juga dapat mengasah kemampuan menulis karya ilmiah juga untuk bekal dunia kerja. Kita kalau kerja kan mesti suruh sekarang ya, mesti suruh nulis proposal, suruh nulis, pokoknya nulis-nulis ya. Nulis proposal itu keluarnya penelitian, penelitian keluarnya ke jurnal gitu. Jadi nyambung gitu ya. Kemudian publikasi artikel pada jurnal ilmiah. Nah, ini kita kadang bertanya, seberapa penting lah mempublikasikan artikel di jurnal ilmiah. Nah, kita kalau di mahasiswa itu syarat untuk kelulusannya. Kalau nggak buat artikel jurnal ya belum lulus. Apalagi nih kalau sekarang ini di tingkat universitas selalu dikejar IKU. IKU itu indikator kinerja utama. Salah satunya adalah penulisan mahasiswa di dalam jurnal. Nah, misalnya mahasiswanya ada 1.000. Yang nulis jurnal ilmiah itu berapa? Yang sudah nulis di jurnal ilmiah, yang dipublish di jurnal ilmiah berapa? Nah, itu adalah yang punya nih. Kemudian tujuan publikasi apakah hanya sebagai syarat kelulusan? Pertama, syarat kelulusan. Tetapi Anda yang nulis di jurnal itu mempunyai nilai lebih dibanding yang tidak nulis di jurnal gitu. Karena dia tadi yang tulisannya hanya dikumpulkan di skripsi aja.
pun sedangkan kalau nulis di jurnal itu mempunyai nilai lebih karena nulis di jurnal itu saingannya banyak sekali yang mau masuk. Nah, kok dia kok bisa masuk ke jurnal? Itu berarti mempunyai kelebihan mungkin dengan penelitiannya bagus, tata cara nulisnya bagus sesuai dengan template yang diterima. Itu adalah Anda dapat menilai lah. Cuma begini aja dulu buatnya, membuatnya berkali-kali gitu, sampai lama sekali. Tapi kalau ternyata sudah biasa, juga itu tidak sulit gitu ya. Juga memberikan pengetahuan dan ilmu baru bagi pembacanya. Nah, setiap membuat penelitian, Anda atau Anda membuat jurnal, tentunya ya, jadi ini baru bacanya. Oh, ini teori ini. Oh, ini caranya begini. Oh, seperti ini. Waktu pertanda kan pasti melihat jurnal ya. Itu untuk memberikan ilmu baru. Oh, ini ternyata ada, saya ambil yang ini yang belum pernah diteliti oleh orang lain. Kemudian yang keempat, menghindari adanya plagiarisme terhadap data dan hasil penelitian. Dalam publikasi ini ya di jurnal itu menghindari plagiasi atau ini. Jadi pernah ada ya, kalau di tingkat S1 mungkin ada teori. Ada teori dikerjakan di Semarang, oh boleh dikerjakan di Aceh yang sama gitu ya, datanya beda. Itu kalau S1. Tapi kalau S2, analisisnya dengan variabel yang berbeda, nggak boleh sama. Misalnya yang satu A, B, C variabelnya, kemudian Anda boleh serupa dengan itu, tapi mungkin variabelnya jadi B, C, D, E, ya, yang tidak sama. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah dipublikasikan di jurnal, maka orang tidak boleh persis nyontek itu. Nanti terjadi plagiarisme gitu ya. Terjadi plagiarisme, nggak boleh. Jadi harus variabelnya sama, mungkin lokasinya berbeda, atau cara menganalisisnya dengan model yang berbeda gitu caranya. Sehingga publikasikan, maka ada celah untuk sama. Nah, ini contohnya misalnya ya, kalau disertasi S3, ini contoh aja S3. S3 itu harus, disertasi harus membuat atau menghasilkan teori baru. Misalnya di Afrika satu, di Indonesia satu. Ya, sekolah kan banyak sekali ya di dunia ya, tapi ini ada yang sama di Indonesia satu, di Afrika satu, membuat atau dipublikasikan selisih satu boleh, itu yang kedua berarti termasuk plagiat gitu. Nah, oleh karena itu perlu adanya publikasi di jurnal. Di samping tadi saya diberi judul pentingnya ini, tapi saya akan membahas sedikit lah ya untuk sistematika penulisannya. Tentunya itu bermacam-macam, nanti Bapak pembicara satunya nanti mungkin lebih detail, tetapi saya membahas yang secara umum saja. Di bab pendahuluan itu Anda tulis di dalamnya latar belakang di penulisan, pokok permasalahan, maksud dan tujuan penulisan, batasan masalah, ruang lingkup materi dan wilayah studi,
sistematika penulisan dan keaslian penelitian. Nah, untuk latar belakang penulisan, saya bisa biasanya memberikan masukan kepada mahasiswa itu berupa segitiga terbalik gitu. Jadi yang atas itu lebar, yang bawah menyempit gini. Nah, di latar belakang ya. Jadi nulisnya paling tidak dibagi tiga bagian untuk menulis latar belakang itu. Yang atas adalah menulis tentang umum, misalnya kebetulan bidang saya teknik sipil transportasi ya, ini biar cepat ini nyambungnya ke transport, tetapi bisa dianalogkannya juga tidak ekonomi, lainnya ada IAIN tadi ya, ada teknik, ada hukum dan lain sebagainya. Jadi ini saya orang teknik, jadi saya gambarkan di teknik, tinggal Anda menganalogkan yang sama. Jadi nomor atas itu tentang yang lebar adalah bagaimana misalnya sistem transportasi di kota-kota di dunia. Umumnya di Amerika bagaimana, di Jepang bagaimana gitu kan. Kemudian yang tengah itu mau menceritakan sistem dengan lebih sempit lagi ke bagian tengah, menceritakan tentang sistem transportasi di Indonesia. Tentunya yang luar negeri dan di Indonesia tidak sama. Kemudian mau ditulis lagi, tadi saya lihat ada Purwakarta, tadi ya misalnya sistem transportasi di Purwakarta itu seperti ini gitu. Nah, akan dibuat misalnya sistem perlu dilakukan memakai bus Trans Purwakarta. Kan saya lihat di sana belum ada ya, bus Trans Purwakarta. Nah, itu sangat penting ya, melakukan itu sangat penting gitu kalimatnya, karena bus itu akan mengurangi kemacetan, akan mengurangi emisi gas buang kendaraan, akan mengurangi dampak lingkungan, mengurangi konsumsi BBM, berarti green transportation menuju ke smart transportation, menuju ke smart city, misalnya begitu. Ya, itu di latar belakang. Dia ada tulisan penting itu dilakukan. Kemudian harusnya ini sebelum pokok permasalahan ini identifikasi masalah ya. Masalahnya apa saja? Banyaklah Anda tulis tuh kurang lebih satu halaman apa ya. Kalau jurnal ya setengah halaman bolehlah. Kemudian baru rumusan masalah. Yang Anda tulis di rumusan masalah itu, misalnya rumusan masalahnya ada tiga, berarti tujuannya itu ada tiga. Itu. Kalau rumusan masalahnya itu satu, berarti tujuannya satu. Jadi tujuan ini adalah untuk apa yang akan dilakukan nih, permasalah untuk menyelesaikan masalah yang ada di sini. Misalnya di sini bisa rumusan masalah itu bisa berupa pertanyaan, juga bisa berupa pernyataan. Kalau pertanyaan pakai tanda tanya, kalau pernyataan kalimat biasa ya gitu, sebagai kalimat pernyataan. Tetapi saya biasanya lebih mudah dan memberikan masukan kepada mahasiswa saya itu lebih mudah kalau rumusan masalahnya berupa pertanyaan. Karena kalau pertanyaannya dihilangkan, ya misalnya bagaimana karakteristik sistem transportasi kota-kota di Jawa misalnya. Lah, bagaimana dihilangkan dan pertanyaannya ini dihilangkan, maka tujuan nomor satu adalah mengidentifikasi karakteristik sistem transportasi di Jawa. Jadi kalimat tanyanya itu dihilangkan, itu adalah tujuan gitu. Nih. Ya, kalau ada batasan itu misalnya batasannya itu
datanya 3 tahun atau kalau ada batasan-batasan lain, misalnya oh itu hanya untuk kota tertentu saja, tadi Purwakarta saja atau di Banda Aceh. Jadi saya lihat ada di Banjarmasin, ada yang di Makassar ya. Ya. Misalnya begitu. Kemudian sistematika penulisan itu biasanya bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, bab 3 apa gitu. Ini sistematika. Ini mudah. Nah, yang penting tuh di sini keaslian penelitian. Jadi keaslian penelitian tuh isinya begini. Anda mencari jurnal-jurnal ya yang sudah Anda baca, karena ini dari hasil penelitian ya jurnalnya ya, pasti dicari dulu penelitian-penelitian yang sudah ada itu seperti apa. Nah, bedanya penelitian yang sudah ada dengan penelitian Anda itu di mana gitu. Misalnya contohnya Agus ya. Agus tahun 2018 meneliti tentang daerah banjir di kota mana ya? Oh, Semarang banjir ya. Yang terkenal Semarang ya banjir ya. Kota Semarang misalnya gitu. Tetapi yang diteliti adalah karena rob. Nah, kemudian ada yang Pekalongan tadi ya. Yang dari Pekalongan atau Banjarmasin. Kenapa ini banjir? Penyebab banjirnya Anda teliti itu bukan karena rob, tetapi karena di Kalimantan itu kan dulunya hutan, sekarang hutannya ditebangi, ya akhirnya kan banyak yang jadi banjir. Nah itu kan sama-sama meneliti tentang banjir, menulis tentang banjir, tetapi berbeda gitu. Itu keaslian itu begitu, jadi tidak sama dengan penulis sebelumnya, itu maksudnya. Nah, sekarang tinjauan pustaka menjabarkan secara kritis bagian artikel jurnal ini, misalnya secara teori itu tadi menurut ini bagaimana kalau saya misalnya tentang definisi, kalau yang S1 ya, definisi transportasi atau definisi beton itu adalah begini, menurut siapa? Nah, tulisan menurut siapa itu ada 3 macam. Boleh ditulis menurutnya itu di depan, sama-sama ini yang simpel ya. Menurut A, itu nama orang tahun berapa, beton adalah campuran gitu ya. Campuran pasir, semen, split dan air gitu. Itu tadi di depan, terus bisa di tengah, beton menurut A tahun sekian adalah campuran ini. Terus kalau di belakang, beton adalah campuran antara ini menurut A. Jadi itu ada nulisnya di depan, boleh di tengah, boleh di belakang. Itu kemudian ini merupakan ada kita buat kerangka konsep yang bagian penting nih ya, penegasan atas batas bagi penelitian, bagi peneliti untuk dan penelitian, metodologi penelitian, bagaimana Anda, ini kalau yang S1 kan metodologinya enggak terlalu yang sulit-sulit ya, pengambilan datanya bagaimana, alat yang dipakai apa, bahannya apa, kemudian dianalisis dengan cara apa, di dalamnya ini ada waktu penelitiannya kapan, langkah penelitian caranya bagaimana, terus dibuat bagan alirnya, kemudian ada time schedule-nya. Mungkin kalau S3, mesti S2, ya tadi kan ada S2, ada metodologi cara menganalisisnya bagaimana. Misalnya, kalau ini memakai software VSIM, nih, kalau yang di sipil, misalnya gitu. Yang lainnya, misalnya yang elektro, pakai RFID,
bagaimana caranya ini pakai passenger information system, cara mengukurnya itu begini-begini. Nah, saya soalnya yang lainnya nggak ngerti. Nah, itu disesuaikan dengan kompetensi Anda ya di pelajarannya apa. Kemudian yang tidak kalah penting adalah menulis daftar pustaka. Ini sebetulnya cara menulis daftar pustaka ini bermacam-macam. Ada yang sudah pakai Mendeley, terus cara itu macam-macam juga. Setidaknya Anda sudah tahu dulu cara menulisnya ya. Ada nama, tahun, kemudian judulnya. Kemudian di kalau jurnal itu ada ininya, ada jurnal ini ditulis begitu ya. Tapi kalau bukan jurnal ya buku saja bentuknya begini. Ini kalau ada jurnal tulisannya ada tambah ini jurnal, ditulis nama jurnalnya, volume berapa, nomor berapa, halaman berapa, sampai berapa. Ini adalah yang jurnal. Nah, sumber yang dari jurnal itu mempunyai nilai yang tinggi dibanding sumber dari buku. Ya, sumber dari misalnya ini direktorat PU gitu ya. Kemudian ini, kalau ini jurnal biasanya saya untuk S1 minimum ada 3 jurnal. Kalau S2 minimal ya 5. Kalau S3 itu sampai 40 sampai 50 jurnal gitu ya. Nah, ini ditulis sesuai dengan urutan abjad. Kemudian kalau ini ditulis di daftar pustaka, tapi kalau ditulis di narasi di depan ya, kalau bahasa umumnya saya ngomongnya di halo-halonya, atau kalau bahasa yang rada benar itu di narasinya, itu cukup ditulis satu suku kata saja. Ini misalnya namanya Theo, Aditya Theo dan Raffi, Ahmad Raffi misalnya. Cukup ditulis Aditya dan boleh Ahmad, boleh Raffi, boleh. Tapi kalau Anda tulis Raditya, Aditya berarti namanya Aditya Theo. Kalau ditulis Theo, ditulisnya di daftar pustaka Theo Aditya. Jangan keliru, nanti di depan Anda tulis Theo, di daftar pustaka Anda tulis Aditya Theo. Mencarinya kan Theo, misalnya dia di T bawah. Kalau daftar pustakanya sedikit, nah ini cuma segini ya, gampang cari. Saya disertasinya dulu, daftar pustakanya 500. Nah, kalau cari antara Aditya sama Theo saja sudah lama sekali gitu ya. Jadi sudah urut. Kemudian sumbernya ini paling bagus ya di bawah 5 tahun terakhir. Tapi kadang-kadang mahasiswa itu sudah 20 tahun, 30 tahun ya masih dipakai ya. Ini tadi kalau S1 pakai 2 jurnal minimal, kalau S2 saya biasanya minimal 3, tapi kalau yang pinter ya bisa sampai 5 sampai 10 gitu ya, tapi minimal 3. Tapi kalau yang S3 biasanya sampai 40-an, minimum 25. Begitu, kemudian ini contohnya, misalnya namanya Muji Asetia Dayani, ini nama saya nih, biar gampang aja ya. Tahunnya 2016, ini judulnya, papernya, kemudian dari, ini bukan Universitas Negeri Semarang nih, harusnya Universitas Semarang saja. Nah, gitu, ini salah ini. Ngetiknya ya, salah ya. Oke, ini keliru ngetiknya karena ini publish saya. Ini adalah tulisan mahasiswa TA saya. Dia dipublish di jurnalnya Universitas Negeri Semarang. Jadi ini. Jadi salah kaprah nulisnya. Oke, nah kalau ada orang tadi Agus dan Ardinal misalnya. Nah, Agus, Ardinal, tahunnya berapa? Ini boleh pakai kurung, boleh ini koma. Tergantung template atau model tulisan dari jurnal tersebut. Nih. Nah, ini dari Lampung misalnya, ini contohnya.
Kalau tiga orang pakainya at all. Kalau bahasa Indonesia at all tuh dan kawan-kawan gitu. Gitu. Nah, demikian dari saya. Silakan saya cukupkan. Silakan kalau Anda mau bertanya. Monggo. Mohon izin, Prof. Ya. Yeah. Ya, ini jadi untuk pertanyaan nanti setelah pemateri kedua, bagaimana, Prof? Tidak masalah? Ya, yeah, boleh. Kedua, bagaimana, Prof? Go. Tidak masalah? Ya, tidak masalah. Ini suaranya di jangan semua dibuka. Ini suaranya di. Baik, jadi terima kasih Prof atas penyampaian materinya. Jadi materi yang sangat luar biasa. Mungkin terima kasih Prof untuk melengkapi penyampaian materinya. Materi dari Prof Muji ada dari pemateri selanjutnya dari yaitu Dr. Haji Muhammad Zulkiyah FSI. Beliau merupakan dosen UIN SGD Bandung, reviewer jurnal internasional dan nasional. Beliau merupakan dosen UIN SGD Bandung, reviewer jurnal internasional. Pak Muhammad Zulkiyah, apa sudah hadir? Baik, sudah hadir. Baik. Bagaimana kabarnya? Baik, assalamualaikum. Bapak? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah langsung baik. Saja boleh disampaikan materinya. Dinda Arnin Dita ya. Saja boleh disampaikan materinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan pemateri pertama Ibu Profesor Dr. Insinyur Mujiastuti Handayani MT selaku Ketua LPPM Universitas Semarang. Salam, ya, kenal, salam kenal kembali. Yang saya hormati juga, ini penyelenggara ya. Ya, salam kenal kembali. Baik, Prof. Ketua Umum HMI Cabang Semarang, Adinda Ilham Rashid Hasibuan, dan Ketua PTKP-nya Muhammad Itaqillahi Robah, serta moderator kita yang sangat luar biasa ini, Presiden Mahasiswa dari kalangan kaum Hawa ya, Adinda Arnindita Petra Juliantara. Serta dari Go Akademika, Pak Afid Leonardo dan Pak Irwali. Yang saya hormati juga ini, saya kira bukan hanya S1 nih Prof. Ini ada juga rekan saya, Prof. Lilis Sulastri Lagut ini, Profesor dari Manajemen UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ada juga mahasiswa saya S3 ini dari UIN juga pada ikut, Prof. Jadi saya kira ini lengkap dari mahasiswa S1, S2 dan S3. Juga ada beberapa yang saya kenal ya dari beberapa profesional ya, para peneliti dari BRIN gitu ya, seperti itu. Baik. Terima kasih sebelumnya yang sudah disampaikan oleh moderator kesempatannya untuk saya, dan saya kira saya hanya sebagai pelengkap dari Prof nih. Saya kira karena Prof dari aspek metodologi itu sudah berurat akar, sudah cukup lama bergaul dengan metodologi, sudah 20 tahun. Makanya ketika saya ingin menjelaskan, mungkin saya hanya mengisi celah kosong yang saya kira juga butuh diskusi nanti dari teman-teman di peserta. Dan saya kira peserta ini kan tidak hanya bersifat S1, tapi juga ada S2, S3, serta ada beberapa profesor juga yang saya kira menjadi koordinator atau menjadi mitra dalam belajar kita pada malam hari ini. Baik, bisa share screen? Bisa Pak Dr. Rukiah, silakan. Bisa Pak Dr. Rukiah, silakan.
Baik, saya kira coba. Pak Afid sudah muncul? Belum muncul Pak Dokter. Belum muncul Pak Dokter. Atau ini ada gangguan Pak Irwandi di tangan aja. Biar lebih. Nanti saya menjauh dari jarak jauh. Baik, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang tips dan trik menulis jurnal ilmiah bagi para mahasiswa. Saya sendiri ingin memperkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Dulkiah MSI. Kalau sehari-hari saya diberikan amanah sebagai Wakil Dekan 1 Bidang Akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Namun saya juga mendapatkan tugas lain sebagai reviewer, baik di jurnal nasional maupun di jurnal internasional. Selanjutnya, Bapak-Ibu, tentu saja ketika saya diberikan mandat untuk menjelaskan tentang cara atau strategi menulis artikel ini saya menjadi agak kebingungan. Karena pertama, yang menjadi peserta pada kegiatan kali ini itu beragam sekali, dari mulai S1 sampai profesor, sehingga dari mana saya memulainya. Kalau mulai dari hal yang paling dasar, tentu para mahasiswa S3 serta beberapa rekan saya di profesor juga sudah melampaui itu. Tetapi paling tidak sebagai bahan diskusi, mari kita sama-sama dari dasar saja sehingga nanti bisa saling memenuhi, bisa komplementari antara satu dengan yang lainnya. Tentu saja ketika kita berbicara tentang publikasi ilmiah, saya sih menyarankan bagi para mahasiswa yang ingin menulis di jurnal, tentu kita harus memiliki sebuah konsep. Konsepnya apa? Konsepnya Veni, Vidi, Visi. Itu adalah sebuah konsep atau sebuah slogan yang dikembangkan oleh Julius Caesar. Kalau kita menulis, jangan kita melakukan nulis dulu. Jadi kita nggak boleh untuk nulis dulu kalau kita mau mempublikasikan jurnal. Tetapi kita harus cari jurnalnya terlebih dahulu yang memiliki korelasi dengan topik dan tema kita, lalu kita kembangkan konsep ini. Apa itu? Kita datang dulu ke suatu halaman di jurnal tersebut. Tentu kita sekarang sudah masuk ke online semuanya ya, OJS. Jadi kita buka, pilih mana jurnal yang akan kita tuju terlebih dahulu, kita datang, lalu kita lihat. Dan terakhir, setelah kita lihat, artinya kita pelajari, kita harus menguasai itu. Setelah menguasai jurnal, tadi yang disampaikan oleh Ibu Prof juga, kita harus tahu tentang template jurnal tersebut, juga gaya selingkung yang dimiliki oleh jurnal tersebut, baru kita melakukan nulis. Jadi nulis ini, itu setelah kita datang, melihat, dan menguasai jurnal yang akan kita tulis. Baik. Nah, apa asumsi dasar dari publikasi di jurnal ilmiah? Tentu Bapak-Ibu serta para mahasiswa, kita harus mengetahui tentang positioning dari jurnal ilmiah tersebut. Kita tahu bahwa jurnal ilmiah ini merupakan dunia persilatan ilmiah. Siapa yang menjadi pelakunya? Tentu para sarjana, para peneliti, para dosen, yang kita sebut dalam kategori ilmuwan. Dan kita harus dipaksa masuk ke dalam ranah tersebut. Ada apa sih di jurnal itu? Tentu ada sebuah pertarungan. Jadi kita semuanya ini kan berkompetisi. Jurnal itu, Bapak-Ibu, itu isinya cuma sedikit. Di jurnal itu paling ada 10, atau ada 12, atau ada 8 penulis. Sementara ada sekian banyak
mahasiswa, sekian banyak sarjana, sekian banyak peneliti, sekian banyak dosen yang sama-sama ingin berebut agar bisa dimuat di jurnal tersebut. Dan tentu yang diambil adalah yang terbaik di antara mereka. Karena itu, jurnal ini merupakan arena pertarungan antar ilmuwan. Apa lalu yang dipertarungkan di situ? Tentu adalah sebuah argumen-argumen baru. Argumen-argumen inilah kemudian menjadi hal penting dalam mengukur publikasi ilmiah tersebut. Jika argumennya paling baru, paling berkualitas, paling memungkinkan untuk ada novelty dan seterusnya, maka ini yang paling memungkinkan untuk bisa dimuat di jurnal tersebut. Next. Lanjut, slide berikutnya. Baik, kalau kita bertanya, apa sih yang dimaksud dengan argumen baru itu? Tentu argumen atas jenis kegiatan yang belum pernah dipublikasikan secara ilmiah. Jadi meskipun kita misalnya bicara banyak, tetapi kalau dipublikasikan itu masih kita anggap belum. Ya, karena siapa yang pertama kali mempublikasikan, sebetulnya itu yang memiliki sebuah gagasan. Argumen atas objek kegiatan yang sudah pernah dipublikasikan secara ilmiah. Tetapi kita juga bisa melakukan hal yang seperti itu. Apa? Argumen kita berbeda, argumen yang kita kemukakan adalah untuk upaya melengkapi, atau argumen yang kita sampaikan juga bisa melakukan falsifikasi atau menyalahkan. Jadi argumen-argumen ini itu akan beradu dalam tulisan-tulisan tersebut. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah argumen atas objek kajian yang belum pernah ini bisa? Bisa juga. Apa syaratnya? Tentu harus berbeda. Jadi argumen kita itu berbeda dengan argumen-argumen yang sudah orang lain publikasikan. Argumen-argumen kita juga harus bisa melengkapi. Kalau tidak berbeda, kita harus bisa melengkapi. Kalau tidak di kedua-duanya, kita mungkin bisa menyalahkan. Jadi ada sebuah model tulisan yang itu berawal dari sebuah antitesa, atau memfalsifikasi, atau menyalahkan, atau paling tidak menyanggah dari penelitian-penelitian atau argumen-argumen sebelumnya. Lanjut. Nah, ini kira-kira manfaat dari publikasi jurnal untuk para mahasiswa. Pertama adalah mengasah kemampuan argumentasi. Tentu sebagai mahasiswa dan calon sarjana dan seorang ilmuwan, akan dituntut untuk memiliki kemampuan untuk berargumentasi secara ilmiah. Ketika melakukan argumentasi secara ilmiah, maka dasar saintifiknya itu harus dimiliki oleh mahasiswa. Yang kedua, tentu saja ketika kita menulis jurnal itu adalah meningkatkan kemampuan kerjasama dan menjelaskan secara sederhana atas substansi kerjasama tersebut. Paling tidak, teamwork-nya ini harus kena. Karena ketika mahasiswa menulis pada saat ini, itu dosen juga ikut membimbing. Ketika dosen ikut membimbing berarti di situ ada kebersamaan antara dosen dengan mahasiswa dalam memproduksi argumentasi atau memproduksi ilmu. Sehingga antara dosen dan mahasiswa bagaimana bisa berkolaborasi, bagaimana bisa bekerja sama, menghasilkan sebuah gagasan baru yang ditulis kemudian dalam bentuk jurnal. Lalu yang ketiga, manfaatnya adalah adanya pembuktian kompetensi dan portofolio. Ini beberapa instansi, bahkan tadi disampaikan oleh Ayunda Prof, mahasiswa yang ingin lulus S2, S3, bahkan sekarang S1, itu harus bisa mempublikasikan jurnal. Mempublikasikan tulisannya di jurnal yang terindeksasi. Kalau di Dikti itu di Sinta, kalau di Kementerian Agama itu ada yang namanya di Morarek, Prof. Atau di beberapa lembaga lain ada yang terindeksasi bahkan di level internasional. Dan ketika kita masuk LPDP juga tentu harus memiliki portofolio kita, kemampuan menulis di jurnal. Lalu manfaat berikutnya adalah berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Ini sangat penting sekali karena kita berargumen, ketika kita melakukan penelitian, ketika kita mempublikasikan hasil penelitian kita, maka salah satu goals-nya adalah bagaimana ilmu itu bisa berkembang dengan kontribusi kita. Jadi kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengembangkan ilmu, maka ini akan dipertanyakan tingkat novelty-nya, akan dipertanyakan tingkat mutu kualitas dari riset kita. Yang berikutnya adalah memperdalam pemahaman di bidang ilmu tertentu.
Jadi tentu saja ketika kita mengkaji salah satu topik dan kita angkat, kita bisa lakukan dengan pendekatan interdisipliner. Dan kita juga bisa silangkan dengan berbagai macam referensi. Hal-hal seperti ini tentu saja akan saling memberikan kontribusi secara interdisipliner antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu lainnya. Dan tentu saja ini ketika kita sudah memiliki kemampuan ini, maka kita akan memiliki pemahaman yang lebih dalam, yang lebih luas lagi terkait dengan cakrawala ilmu. Lanjut. Nah, biasanya sumber artikel jurnal ilmiah itu adalah riset atau penelitian. Ini pada umumnya adalah riset penelitian. Sebagaimana tadi yang Prof sampaikan juga, bahwa jurnal-jurnal ini biasanya ada dua kategori yang diakomodir dalam jurnal. Pertama adalah penelitian pustaka, atau yang kita sebut dengan literature review. Jadi beberapa jurnal, baik di level nasional maupun internasional, biasanya juga sangat terbuka bagi pengembangan penelitian pustaka. Yang kedua, ada yang dimaksud dengan penelitian lapangan atau yang kita sebut dengan field research. Dalam berbagai disiplin ilmu, kedua kajian ini juga sangat populer. Lanjut, Mbak. Nah, kalau kita bertanya kira-kira ciri artikel ilmiah yang baik itu yang seperti apa sih? Paling tidak, Bapak Ibu, itu ada 4 aspek yang harus dilihat ketika menilai apakah artikel kita itu dianggap baik. Pertama adalah originalitas. Originalitas. Kita masih orisinil. Gagasan ini sifatnya baru. Atau gagasan ini belum pernah disampaikan oleh orang. Karena itu gagasan kita lah yang bisa menempatkan atau yang bisa berkontribusi. Yang kedua, similarity-nya itu rendah. Jadi tentu saja sekarang sudah menjadi ketentuan bahwa semua skripsi, tesis, disertasi, proposal penelitian, ataupun progres penelitian, atau hasil penelitian, itu akan diukur oleh tingkat similarity-nya. Kalau similarity-nya rendah, maka sangat memungkinkan. Tetapi kalau tinggi, ini patut dicurigai. Jadi saya sebagai pengelola jurnal, Bapak-Ibu, itu sulit ya ketika ada misalnya begini, beberapa tulisan dari, mohon maaf misalkan, dari petinggi-petinggi kita, yang lebih tinggi dari kita misalkan, Pak Rektor lah, atau di atasnya ada Dirjen lah, atau Direktur, ada apa yang misalnya gitu ya, mohon maaf Pak, saya nggak bisa nampung tulisan ini, karena ini, karena ini, karena ini. Kalau dengan kata-kata itu, pakai wuhnya besar. Apalagi yang lolanya mahasiswa, ada dosennya yang nitip tulisan, ini yang repot. Karena itu, satu-satunya cara yang bisa menolak mereka, itu adalah salah satunya adalah low similarity. Setelah dicek, diturunin misalkan, tingkat kesamaan itu rendah. Tapi kalau tinggi, ditolak. Tapi kalau rendah, memungkinkan untuk diterima. Setelah similarity rendah, akan dilihat juga yang lainnya. Yang ketiga, itu dari aspek novelty. Kebaruan. Yang dimaksud dengan kebaruan ini, bisa dari aspek teorinya, bisa dari aspek metodenya, bisa juga dari aspek temuan-temuannya. Jadi novelty ini memiliki satu aspek yang sangat luas sekali. Bisa jadi karena teorinya memang baru yang kita kembangkan. Nantinya ya menghasilkan sebuah teori baru. Metodologi yang kita tawarkan itu berbeda dengan beberapa topik kajian yang pernah diangkat oleh orang. Yang keempat, ini tingkat signifikansi. Artinya urgensi penelitian itu betul-betul, kebermanfaatannya itu memang dirasakan oleh banyak orang. Sehingga signifikan untuk dilakukan penelitian. Jadi keempat aspek ini, itu menjadi indikator bagi apakah artikel ilmiah tersebut baik atau tidak. Similarity, novelty, dan signifikansi. Next, Pak.
Apa ukuran si diklaim saja secara oral menyampaikan bahwa itu adalah gagasan saya. Tetapi kamu dalam bidang digitalnya nonsen. Jadi budaya oral itu sudah ditinggalkan. Sekarang kalau ada jejak digital bahwa ada tulisan dia yang baru kemudian itu bisa menyebabkan. Yang kedua, apakah hal yang sudah diketahui orang banyak ya bisa menjadi kebaruan? Bisa, asal belum pernah ada yang mempublikasikannya. Jadi, inti dari novelty itu adalah gagasan yang pernah dipublikasikan di dunia digital. Jadi itu yang kemudian, atau juga di bukan dunia digital semata, kalau memang misalkan di dunia printing bisa diakses, itu pun bisa menjadi indikator ya. Kalau dosen itu bisa tahu itu, misalkan, oh ini pernah dikaji sama orang, ini gagasannya sudah dikaji sama mahasiswa sebelumnya, dan seterusnya. Tetapi ingatan terhadap konvensional itu lebih sulit dibanding dengan ingatan yang sifatnya digital. Kalau digital itu cukup dengan searching, dia akan diketahui apakah pernah dipublikasikan atau belum. Karena itu, maka jurnal ini kemudian menjadi tren utama di dunia akademik saat ini. Kalau dulu, itu adalah buku ya. Buku itu betul-betul ngetren dalam dunia akademik. Kalau sekarang sudah tergeser ke dalam jurnal. Lalu pertanyaan berikutnya, apa kira-kira sumber-sumber novelty-nya? Pertama, kalau ada kesenjangan literatur. Kalau literaturnya mengalami kesenjangan, topik kita itu, ya ini penting. Kekosongan literatur, kekosongan metode, kekosongan perspektif ataupun pendekatan, dan juga perbedaan objek. Objek yang kita kaji dengan orang yang kaji itu beda. Itu juga bisa mengklaim bagian daripada novelty penelitian kita. Next. Lanjut, Pak. Nah, ini contoh konkret di jurnal ya, Bapak-Ibu. Saya sebagai tulisan Bapak-Ibu akan dimasukkan ke dalam Turnitin. Ini hasil ceknya. Tulisan yang pertama itu jumlahnya 42%. Tentu kalau 42% itu tingkat similarity-nya sangat tinggi sekali. Apalagi kalau kita lihat ke berikutnya, oh ini ternyata sumber-sumber dari internetnya itu 35%. Berarti banyak sekali yang dalam tanda kutip diasumsikan meng-copy paste atau memproduksi gagasan orang atau tidak melakukan parafrase yang baik. Kemudian juga dari hasil publikasinya 34%. Kemudian juga dari tugas-tugas mahasiswanya ini ada 15%. Artinya bisa jadi ini penulisnya adalah seorang dosen yang mengambil dari papernya mahasiswa yang kemudian juga setelah dicek mahasiswanya juga ternyata copy paste dari internet, setelah itu juga copy paste dari beberapa laporan di internet. Sehingga diakumulasi hasil Turnitin-nya atau hasil similarity-nya itu tinggi, menjadi 42%. Tentu kalau saya sebagai editor, dan tentu sekarang juga editor ya, ini akan saya tolak. Yang berikutnya, di yang sebelah kanan ini, itu cuma 12%, rendah. Artinya sangat memungkinkan untuk bisa dimuat. Karena apa? Tingkat similarity-nya juga rendah. Sumber dari internet memang ada sekitar 10%, tetapi dia tidak tersentralisasi pada satu tulisan. Dia bisa terdistribusi pada beberapa tulisan. Ya gitu, seperti itu. Dan paper dari mahasiswanya juga cuma 1%. Artinya bukan mengambil dari gagasan-gagasan yang sifatnya utama. Ini hanya mengambil bagian-bagian tertentu yang memungkinkan untuk bisa dikembangkan kembali. Berikutnya, Pak. Nah, ini tips-tipsnya ya, Bapak-Ibu ya. Nah, tips agar kalau misalnya nulis, itu rendah tingkat similarity-nya. Pertama adalah, hindari pengutipan langsung. Apa? Gunakan pengutipan yang tidak langsung. Jadi, Bapak-Ibu kalau nulis jurnal itu, ya hindarilah pengutipan yang sifatnya langsung. Kenapa? Karena akan terrecord kata-kata yang ditulis oleh Bapak-Ibu itu sama dengan sumber langsungnya dari sana. Sehingga nanti similarity-nya jadi tinggi. Dan tentu saja nanti presentasinya juga tinggi. Yang kedua, kalau ini sudah dilakukan, ini juga penting untuk dilakukan. Apa itu? Lakukan parafrase terhadap kalimat.
Jadi kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para penulis sebelumnya, itu kemudian kita lakukan parafrase. Parafrase ini kemudian juga harus bahasanya dengan bahasa Bapak-Ibu. Karena kalau saya sebagai seorang reviewer, Bapak-Ibu, itu saya akan tahu betul flow-nya atau alur tulisan Bapak-Ibu. Di paragraf pertama misalkan tulisannya kok agak mengalir gitu ya, enak. Di paragraf kedua, oh Bapak-Ibu ini kayak cenderung kaku. Kenapa kaku? Setelah dicek, oh ternyata ini sangat dipengaruhi oleh referensi dari ini, dari paper mahasiswa. Bahasanya juga bukan bahasa Bapak-Ibu nih kelihatannya. Ada sedikit bahasa mahasiswa-mahasiswanya. Bahkan ketika masuk di paragraf ketiga, loh ini beda lagi. Paragraf berikutnya kok beda lagi. Sehingga Bapak-Ibu tidak memiliki karakter tulisan. Jadi kalau misalkan Bapak-Ibu memiliki kemampuan menulis yang baik itu akan kelihatan karakter tulisan Bapak-Ibu itu. Salah satunya adalah di sini nih, lakukan parafrase terhadap kalimat-kalimat. Nah, cara melakukan parafrase inilah yang kemudian itu akan terlihat. Itu adalah bahasa Bapak-Ibu sendiri. Kira-kira seperti itu. Next, Pak. Nah, ini format penulisan artikel jurnal ilmiah. Bagi Bapak-Ibu atau adik-adik mahasiswa penulis baru, maka format dianggap sesuatu yang membuat bingung. Apa alasannya? Karena alasannya ribet. Kadang-kadang kita hanya ingin instannya saja, enaknya saja. Kita kadang-kadang yang sudah belajar tentang metodologi dari mulai introduction, kemudian perumusan masalah, membuat apa pertanyaan riset, dan seterusnya, itu sepertinya agak sulit lagi kalau misalkan harus beradaptasi dengan format-format baru yang dibuat oleh jurnal. Padahal tadi yang konsep saya pertama bahwa kalau kita mau diterima tulisan kita di jurnal tertentu, maka kita harus betul-betul datang, melihat, dan menelaah betul-betul template dan gaya selingkung dari jurnal tersebut. Yang kedua, Bapak-Ibu, format penulisan mempunyai arti aturan yang terstruktur dan konsisten. Tentu saja, ini harus dimaknai bahwa strukturasi yang dalam template tersebut harus betul-betul dikaji oleh kita, dipelajari habis. Jangan sampai itu ditinggalkan. Sebab kenapa? Sebab setiap jurnal itu memiliki template dan gaya selingkung yang berbeda-beda. Ada jurnal yang menyatukan misalnya antara introduction dengan tujuan dan masalahnya. Ada jurnal juga yang ingin membedakan antara introduction, pendahuluan, dengan apa namanya tujuannya. Ini beda-beda. Jadi, makanya pelajari betul template-nya seperti apa dan gaya selingkung yang berbeda-beda. Capek-capek kita nulis ya, ternyata formatnya beda ya. Harusnya misalnya 1,5 spasi, kita bikin 2 spasi seperti deskripsi misalkan. Itu sudah sesuatu yang salah gitu. Jadi harus strike dalam proses menulis di template jurnal yang sudah tersedia. Next, Pak. Nah, ini secara umum. Kalau dalam jurnal internasional itu biasanya strukturnya itu biasanya introduction. Lalu method dan result dan terakhir adalah discussion. Tapi ini secara umum. Tapi jangan sampai nanti Bapak, Ibu, dan para mahasiswa ini sangat terpaku ya. Sangat terpaku. Karena beberapa jurnal juga ada pengembangan-pengembangan. Dalam introduction misalkan bagaimana nih kira-kira komposisinya, kira-kira seperti itu. Metodenya juga modelnya beda-beda. Next, Pak. Sekarang kita masuk ke dalam judul. Jadi penulisan judul juga ini menjadi hal penting. Jangan sampai judul skripsi itu dijadikan sebagai judul jurnal. Atau judul tesis jadikan judul jurnal. Mahasiswa S3 juga jangan sekali-kali menjadikan judul skripsi disertasinya ke dalam judul jurnal. Itu akan salah kaprah. Kenapa? Karena ada gaya-gaya yang berbeda antara satu jurnal dengan jurnal lainnya. Mereka memiliki sebuah gaya selingkung. Apa itu? Ini secara umum aja yang saya ingin jelaskan. Pertama, harus jelas. Jadi judulnya harus jelas, jangan sampai judul itu membingungkan. Tidak ambigu. Akurat dalam mewakili riset yang dilakukan. Dan ini penting, judul kebanyakan itu 12 kata. Kalau lebih dari 12 kata itu
sudah apa ya, sudah terlalu panjang seperti itu. Lebih apa kurang dari 12 kata boleh, asal yang penting jelas, tidak ambigu, serta akurat dan representasi dari konsep yang ada pada disiplin ilmunya masing-masing. Yang berikutnya, judul juga tidak boleh disingkat. Sebab apa? Sebab para pembaca belum tentu juga tahu tentang singkatan tersebut. Jadi harus dipanjangkan. Atau menggunakan jargon-jargon yang tidak berlaku umum. Jadi kadang-kadang jargon-jargon yang sifatnya spesifik atau lokalitas atau local knowledge dipakai untuk judul artikel ilmiah, apalagi yang sifatnya internasional, itu jangan sampai. Jangan berani-berani untuk memasukkan jargon-jargon yang sifatnya lokalitas atau yang sifatnya spesifik atau pada suku-suku tertentu, pada apa namanya tuh kelompok-kelompok tertentu. Ini yang sifatnya umum, yang kira-kira ada di KBBI lah, gitu, seperti itu minimalnya. Berikutnya juga, judul harus menimbulkan rasa ingin tahu. Apa bahasa kerennya sekarang itu istilahnya membuat kepo gitu ya, biar orang lain juga tertarik untuk membacanya atau ingin tahu kira-kira apa isinya lah, seperti itu. Yang terakhir, jangan lupa ya, di bawahnya juga harus ada nama penulisnya. Kemudian afiliasinya di mana dan emailnya. Ini kebanyakan begitu. Jadi judul, lalu di bawahnya itu misalkan namanya Rini Ariniati misalkan ya. Di bawahnya lagi dari Universitas Semarang. Dan tentu di bawahnya lagi ada emailnya. Itu kira-kira judul yang kebanyakan diterapkan di beberapa jurnal. Next, Pak. Nah, kita masuk ke abstrak. Setelah judul, lalu tadi author dan juga representasi dari lembaganya, kita sekarang masuk ke abstrak. Kebanyakan kalau para mahasiswa ini menulis abstrak itu agak membingungkan. Kenapa agak membingungkan? Karena diberikan space yang sangat luas, satu halaman penuh ketika deskripsi tesis ataupun disertasi. Padahal dalam jurnal nanti space-nya akan dibatasi. Apa misalnya? Pertama, ketika Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa menulis abstrak, maka harus ringkas dan padat. Dan tentu saja membuat ide-ide yang paling penting. Jadi diringkas, diremas, kalau perlu Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa harus berkontemplasi kira-kira per kalimatnya itu kira-kira dipikirkan untuk di abstrak ini. Yang berikutnya adalah memuat masalah atau tujuan penelitian. Ada prosedur metode penelitiannya, kemudian juga ada temuan dan kesimpulannya. Ini penting. Jadi kadang-kadang membuat judul itu hampir habis di persoalan atau hampir habis di introduction yang sifatnya menuju ke tujuan semata. Sementara yang lainnya itu nggak kena. Jadi paling tidak di situ di judul itu ada tujuannya, kemudian juga ada metodenya, kalau perlu ada meteorinya, lalu kemudian temuannya apa dan kesimpulannya apa. Tapi itu semua harus diringkas ke dalam satu paragraf. Dan umumnya itu adalah maksimum 200 kata. Kalau lewat dari 200 kata biasanya itu sudah terlalu panjang. Dan biasanya beberapa jurnal nasional khususnya itu sudah memberikan catatan bahwa ini terlalu panjang, diringkas kembali. Dan bentuk ringkasannya juga harus disesuaikan dengan komponen-komponen yang tadi. Tujuan, metode, kemudian kalau perlu teori masukan, dan temuan serta kesimpulan. Di abstrak juga tidak boleh ada singkatan. Kutipan, tabel, dan gambar, ini nggak perlu. Jadi semuanya itu bersifat tulisan, yang verbal lah, seperti itu ya. Yang terakhir, ada beberapa jurnal yang mengharuskan juga dua bahasa. Ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dua-duanya dimasukkan. Ada juga yang kalau internasional tentu bahasa Inggrisnya aja ya. Tapi kalau misalkan jurnal di kita ada juga yang cuma bahasa Indonesianya. Jadi sangat disesuaikan dengan template yang ada dalam masing-masing jurnalnya. Next, Pak. Nah, ini contoh penampilan, contoh penampakan dari sebuah abstrak. Jadi, abstrak itu paling tidak satu paragraf, kalau dihitung, katanya itu paling tidak 198. Sebab apa? Sebab maksimum 200 kata. Lewat dari 200 kata, itu biasanya tertolak. Isinya apa? Minimal banget, itu ada tujuan, materi dan metodenya, serta hasil.
lebih baik kalau misalkan disimpulkannya di situ juga ada di bagian kalimat terakhir. Jadi per kalimat itu kira-kira mewadahi beberapa komponen tadi, komponen tujuan, komponen materi atau konsep atau teori ya, komponen metode, komponen hasil dan komponen kesimpulannya. Lanjut, Pak. Nah, ini kata kunci. Jadi setelah Bapak Ibu serta para mahasiswa menulis abstrak, maka di bawahnya biasanya ada kata kunci. Apa gunanya? Itu adalah untuk mempermudah penelusuran artikel. Jadi, kalau ingin mengetahui tentang kewirausahaan misalkan dan beberapa isi dari tulisan Bapak Ibu serta para mahasiswa ini tentang itu, maka jadikan salah satu keyword kata kunci. Kata kunci juga memiliki makna yang khas dan jelas. Jangan sampai ambigu. Jadi harus betul-betul jelas, diketahui oleh publik popularitasnya, dan ada jumlahnya. Paling tidak minimal itu 3 kata sampai 5 kata. Jadi minimal 3 kata, paling banyak 5 kata. Pilih yang paling banyak dibahas, pilih yang kemudian jadi keyword bagi riset Bapak-Ibu sekalian. Kemudian ada di dalam judul ataupun bahasan. Minimal di keyword ini representasinya di ada di judul, ataupun paling tidak kalau tidak ada di judul, nanti ada di bahasan bawahannya, atau di isinya lah seperti itu. Kemudian sebaiknya juga mengacu kepada kumpulan istilah dalam satu bidang tertentu, atau yang kita sebut biasanya adalah thesaurus ya. Itu jelas sekali ya. Jangan sampai mengada-ada, ada sebuah keyword yang sifatnya lokalitas, kekhasan, kedaerahan, yang nggak jelas. Itu nggak akan terekam. Lanjut, Pak. Nah, kita masuk ke introduction atau pendahuluan. Pendahuluan ini harus memiliki sebuah latar belakang yang rasional. Jadi rasionalitas dari latar belakang itu betul-betul harus bisa diterima, dicerap oleh para pembacanya. Kemudian juga perlu adanya urian permasalahan yang akan diteliti. Paling tidak urian permasalahan ini itu jelas juga. Jangan sampai nanti si pembaca ini bingung, ini masalahnya apa. Karena itu juga selain kedua hal tadi, itu ada status ilmiahnya ya. Jadi agar disertasi kita atau skripsi kita atau tesis kita itu bersifat ilmiah, maka harus ada sebuah data. Karena sebagai seorang ilmuwan kita tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Biasanya kita berdiri di atas pundak-pundak para tokoh yang sudah menulis sebelumnya, yang sudah meneliti sebelumnya, para ahli-ahli sebelumnya. Jadi kita itu nggak mungkin bisa berdiri sendiri dalam pengembangan ilmu ini. Kita harus saling saling menopang satu dengan yang lainnya. Kemudian juga status ilmiahnya ini harus valid ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai misalnya ini kita mau nulis di jurnal kuartil 1 ya, tetapi kemudian rujukannya banyak dari jurnal Sinta. Itu juga nggak sesuai. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau nulis di jurnal internasional, misalkan di level 4 lah misalnya, atau kuartil 4 gitu ya, itu maka minimal sumber-sumber ataupun referensinya itu dari jurnal kuartil 4, jurnal kuartil 3, jurnal kuartil 2, dan jurnal kuartil 1. Jangan ke bawah. Jadi ternyata dalam referensi juga ada sebuah model stratifikasi. Kalau kita masuk atau menulis jurnal Sinta 2, maka rujukannya paling tidak Bapak Ibu itu harus minimal Sinta 2. Lalu naik ke Scopus. Syukur kalau rujukannya yang sifatnya dari beberapa pengindek yang sangat terkenal. Berikutnya, pernyataan umum tidak perlu sumber acuan. Yang kalau pernyataan yang sifatnya dari peneliti itu adalah bagian dari asumsi Bapak Ibu yang juga harus dimasukkan di situ ya. Kemudian juga wawasan rencana pemecahan masalahnya. Ini ada sebuah wawasan yang Bapak Ibu ingin sampaikan kepada pembaca terkait dengan masalah pemecahannya. Ini penting juga nih, yang state of the art. State of the art itu kalau kita lihat art itu adalah seni, padahal bukan. Maksudnya adalah teknik dan cara untuk mengetahui metode kita melakukan penelitian dan penulisan. Jadi ini penting sekali ya, state of the art kita sebagai seorang peneliti itu
kita harus tahu dulu, misalkan kita mau meneliti misalkan tentang kewirausahaan, maka kita harus tahu tren-tren penelitian tentang kewirausahaan. Bukan hanya itu, kira-kira yang paling terbaik atau paling yang paling mutu-mutu dari penelitian tersebut dari beberapa jurnal ya. Kemudian juga cari 5 tahun terakhir yang paling terkini kira-kira dari penelitian-penelitian tentang kewirausahaan tersebut. Jadi trending topiknya, kemudian juga trending konsepnya, trending metodologinya, ini penting untuk dipahami oleh peneliti ketika akan menulis sebuah artikel. Yang berikutnya, pendahuluan ini berisi tentang rumusan dan tujuan penelitian. Jadi ini menyatu ya, rumusan dan tujuan penelitiannya itu masuk pada pendahuluan. Itu secara umum di jurnal-jurnal, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Next, Pak. Lanjut. Nah, setelah itu kita lihat tinjuan pustaka atau literatur review. Apa tinjuan pustaka ini? Biasanya adalah berisi teori maupun konsep yang digunakan dalam penelitian. Tinjuan pustaka juga berisi tentang studi terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian kita. Dan kita juga harus mampu mengadopsi dan memodifikasi model-model penelitian. Jadi kemampuan seorang peneliti atau penulis itu, Bapak Ibu, itu selain mampu untuk berselancar, menggunakan konsep, memilah konsep, kemudian juga menilai konsep, juga harus bisa memasukkan ke dalam kandang-kandangnya. Jadi riset-riset terdahulu itu. Jadi riset-riset terdahulu itu kebanyakan berbicara tentang ini. Kebanyakan berbicara tentang ini. Kebanyakan berbicara tentang ini. Jadi Bapak Ibu mampu mengklasifikasi terhadap studi-studi yang dilakukan oleh orang. Tentu studi-studi yang sifatnya ngetren ya, relevan dengan topik Bapak Ibu, serta juga memiliki penelitian yang sifatnya up to date tadi. Paling tidak ya penelitian-penelitian yang terkini lah seperti itu. Berikutnya Pak. Nah, sekarang kita masuk ke metode. Metode apa yang kira-kira disesuaikan dengan tulisan kita? Bapak Ibu, kalau membuat sebuah metode, kebanyakan mahasiswa saya itu begini, Bapak Ibu. Itu dia metodenya dulu. Kenapa? Karena nggak paham kuantitatif, makanya dia kualitatif. Atau saya mah kuantitatif aja. Padahal penggunaan metode itu harus disesuaikan dengan masalahnya. Ini masalahnya masalah kuantitatif atau masalah kualitatif. Secara umum Bapak Ibu, itu metode itu, kalau tadi Ayunda nyampaikan, Prof. Ayunda nyampaikan, itu paling tidak klasifikasinya itu ada 3 ya, selama ini mainstreamnya ya. Ada riset-riset yang orientasi metodenya itu adalah kualitatif. Ada yang kuantitatif, dan ada yang mixed method, menggabungkan antara kuali dan kuanti. Metode juga Bapak Ibu harus mencantumkan atau menyampaikan data dan sumber datanya. Ini jelas ya. Jangan sampai nggak dicantumin, nanti tidak jelas. Spesifikasi modelnya juga jelas. Terus bagaimana data itu dianalisis oleh Bapak-Ibu, itu Bapak-Ibu sampaikan. Lalu bagaimana Bapak-Ibu mengadopsi dan memodifikasi metodenya. Ini ditulis ya, sumbernya misalnya. Jika ada modifikasi, ya harus dijelaskan juga di situ. Gitu ya. Lalu bahan analisis, cara penarikan sampel, prosedur analisis, pengumpulan data, cara perhitungan, dan seterusnya, itu juga dicantumkan. Sehingga pembaca tahu betul tentang metode yang Bapak Ibu lakukan, yang terapkan dalam penelitian ini. Lanjut, Pak. Nah, setelah berbicara tentang metode, nanti kita akan berbicara tentang hasil ya. Apa hasil itu? Paling tidak, hasil itu adalah menyajikan hasil kajian Bapak Ibu secara bersistem. Jadi, kalau bisa Bapak Ibu itu runut dalam menyampaikannya. Kalau misalkan pertanyaan-pertanyaannya itu ada 2 misalnya, paling tidak di hasil ini kemudian juga sistematikanya itu menyesuaikan dengan pertanyaan dan disub-subkan. Tapi lihat dulu ya sesuai dengan template di jurnal masing-masingnya ya. Lalu kalau misalnya dari beberapa hasil itu belum dianggap cukup secara verbal, Bapak-Ibu bisa juga terapkan dengan ilustrasi, tabel, ataupun gambar-gambar.
semakin banyak gambar, tabel, dan seterusnya yang sehingga membuat para pembaca itu semakin menarik, itu akan lebih baik. Mohon maaf. Berikutnya pembahasan. Jadi kalau setelah hasil ini disampaikan oleh Bapak Ibu, biasanya juga ada pembahasan di bawahnya. Paling tidak, pembahasan ini mampu menjawab terhadap masalah penelitiannya. Untuk apa? Untuk menunjukkan bagaimana tujuan penelitian tersebut dicapai. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah di awal tadi bisa terjawab dalam pembahasan kita. Berikutnya, Bapak Ibu juga dalam pembahasan ini bisa menafsirkan dari hasil-hasil penelitian. Dengan cara apa? Bisa jadi dengan membandingkan hasil penelitian orang dengan model yang kita acu, dengan model yang kita terapkan. Pembahasan juga merupakan suatu tempat penulis untuk bisa mengekspresikan argumentasi gagasannya. Jadi di pembahasan ini membuka lebar bagi penulis untuk bisa berinteraksi, bahkan dalam konteks S3 biasanya berfilosofis di sini. Kalau dalam penelitian kuantitatif mampu menghubungkan antara satu penelitian dengan penelitian orang, variabel satu dengan variabel lainnya, dan seterusnya. Serta Bapak Ibu mampu menjelaskan arti temuan dari masing-masing detailnya. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan beberapa hal detail, maka sampaikan di situ juga kira-kira hasilnya atau arti-artinya, meaning-meaningnya. Lanjut, Pak. Pak Ir, lanjut. Nah, ini kesimpulan. Seringkali kalau mahasiswa itu biasanya nulis kesimpulan tuh copy paste dari yang pembahasannya ya. Ini salah besar. Kenapa? Pertama, kalau menulis jurnal itu harus dihindari yang namanya copy paste. Bapak Ibu, kalau nggak copy paste dari judul juga, kemudian dipindahkan ke bagian tengah misalnya, itu akan terekam di similarity namanya. Jadi jangan sekali-kali untuk copy paste, meskipun itu pada tulisan kita sendiri, meskipun pada bagian depan, itu jangan. Kenapa? Akan menambah similarity-nya. Yang berikutnya, pernyataan pendek atau generalisasi dari temuan. Jadi kesimpulan ini merupakan pernyataan pendek atau menggeneralisasi. Jadi kalau dalam pembahasan tersebut sifatnya panjang-panjang dan detail, maka di kesimpulan ini harus diremas kembali. Dan dengan bahasa yang berbeda. Jangan sampai bahasa di bagian pembahasan itu sama dengan bahasa di kesimpulan. Dalam satu kalimat yang sama pun, itu akan terekam similarity-nya. Jadi kalimat di kesimpulan dengan kalimat di pembahasan sama, itu sudah dicoret. Berikutnya, memuat jawaban atas pertanyaan penelitian, tujuan, dan penelitian. Tujuan penelitian, ya. Artinya, mohon maaf. Artinya bahwa di kesimpulan ini kira-kira menjawab pertanyaan yang dikemukakan di bagian awal tadi ya. Di bagian permasalahan penelitian. Di kesimpulan juga bisa berupa deskriptif. Bukan numerik. Jadi sifatnya adalah menyampaikan ya, yang sifatnya deskriptif. Kemudian memuat implikasi temuan penelitian dan arah penelitian lanjutan. Berikutnya, Pak. Nah, ini daftar pustaka. Ini trik Bapak Ibu. Kalau mau menulis daftar pustaka di jurnal tertentu, maka yang paling penting salah satunya adalah Bapak Ibu mengambil salah satu referensi di jurnal tersebut. Jadi misalnya kita mau menulis di jurnal masyarakatnya Sosiologi UI misalnya. Maka paling tidak Bapak Ibu itu mengambil referensi atau membaca tulisan di jurnal tersebut yang kemudian dijadikan referensi pustaka bagi Bapak Ibu. Begitu juga kalau Bapak Ibu mau menulis di jurnal internasional, Scopus misalkan kuartil 3. Jurnalnya jurnal tentang development misalnya. Maka Bapak Ibu harus mengambil salah satu tulisan untuk dijadikan rujukan.
Ini penting. Kenapa? Untuk mengkoneksikan antara gaya selingkung jurnal tersebut dengan substansi keilmuan kita, sehingga kita tidak jauh gap pengetahuan tentang jurnal tersebut tidak terlalu jauh. Sekaligus juga bisa meningkatkan citasi dari jurnal tersebut. Jadi jurnal ini juga punya orientasi untuk meningkatkan citasi dan reputasinya di level kancah akademik internasional. Karena itu ketika Bapak Ibu menulis jurnal misalkan di salah satu jurnal nasional atau jurnal internasional, tidak mengutip sama sekali itu biasanya kurang banyak diperhatikan. Tapi kalau mengutip, oh berarti ini betul-betul membaca jurnal dan isinya yang akan disubmit, seperti itu. Berikutnya, daftar pustaka juga harus lengkap sesuai dengan rujukan yang ada di dalam teks. Tadi sudah dijelaskan ini sama Prof. Ayunda ya. Ayunda Prof ya. Berikutnya lagi, penulisan daftar pustaka juga harus konsisten. Apa misalkan menggunakan American, apa namanya itu, APA ya, edisi 6. Ini juga lihat template-nya. Kalau template-nya menggunakan APA, maka kita ikutin APA. Meskipun Bapak-Ibu misalkan sudah diajar oleh dosen Bapak-Ibu, oleh dosen metodologinya, tetapi dosen metodologinya ternyata ketika Bapak-Ibu mau menulis di jurnal tertentu, itu ternyata menggunakan APA, sementara dosennya menggunakan model gaya dikti, misalkan contoh ya. Ya, kita terpaksa harus menyesuaikan dengan jurnal yang ada. Jadi karena itu, kita harus kuasai jurnal tersebut dulu, baru kemudian kita bisa menyesuaikan tulisan kita dengan jurnal tersebut. Next, Pak. Nah, ini contoh penulisannya ya. Ini juga ada nama saya tuh, misalkan Dulkiah M dan Setia Pelani. Itu sebetulnya saya membimbing mahasiswa saya agar bisa nulis di jurnal. Dan alhamdulillah ini juga jurnalnya Semarang ya. Nah, jurnal Smart itu jurnalnya Semarang. Itu Sinta 2. Tapi ini bukan skripsi ya. Ini tulisan biasa. Kita sama-sama saya bimbing mahasiswa untuk studi kecil-kecilan atau studi lah seperti itu. Kemudian dia saya ajarin juga mahasiswa tersebut nulis dan ternyata mahasiswa tersebut bisa tembus di jurnal Sinta 2. Saya ngajarin juga beberapa mahasiswa yang kemudian juga bisa terbit di jurnal Sinta 2. Ini contoh tulisannya misalnya seperti itu. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Prof. Tapi ini salah satu gaya atau model yang dikembangkan oleh salah satu jurnal yang dengan menampilkan penulisnya terlebih dahulu dengan model seperti ini. Jadi ini modelnya yang dikembangkan oleh salah satu jurnal. Jadi intinya sebetulnya Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa, jadi kalau mau menulis tuh lihat dulu nih model gaya penulisan di jurnal tersebut seperti apa. Apakah tahunnya itu dikurung atau tidak? Ini modelnya APA atau tidak gitu ya, disesuaikan seperti itu. Next. Lanjut, Pak. Nah, ini dari Pak Afid Leonardo ya. Kalau kesulitan, ini juga kita memberikan sebuah layanan untuk pendampingan terhadap publikasi ilmiah. Seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau melakukan tulisan itu, konsep yang saya kembangkan itu adalah konsep Julius Caesar. Veni, Vidi, Vici. Bapak Ibu datangi dulu jurnal, lalu lihat jurnal, kaji jurnal, sampai terakhir adalah Vici. Bisa ditaklukkan jurnal tersebut. Setelah bisa ditaklukkan, Bapak Ibu baru nulis, lalu kirim tulisan tersebut, sehingga kita sudah menguasai banyak tentang template dan gaya selingkung dari jurnal tersebut. Intinya Bapak-Ibu pertama kali nulis atau sudah beberapa kali nulis, paling tidak harus ada upaya untuk pengembangan ilmu. Karena itu, biasakan dengan menulis. Untuk menghasilkan sebuah masalah, caranya apa? Baca. Untuk bisa mengembangkan ilmu, caranya apa? Baca. Dan tentu saja tidak cukup membaca, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam bentuk tulisan. Sehingga era sekarang adalah era jurnal. Karena jurnal adalah era beradu argumentasi yang paling baru, paling ngetren, paling populer, paling bermutu, dan paling bisa diterima oleh publik. Baik pada level nasional maupun pada level internasional. Jadi kalau saya sebagai seorang reviewer akan melihat dulu pertama kesesuaian tulisan Bapak-Ibu dengan jurnal yang kami miliki, misalnya seperti itu, skopnya, setelah itu kemudian turnitinnya dilihat,
setelah itu kemudian kajian dan seterusnya, apakah sesuai dengan template yang dimiliki oleh kita atau belum. Intinya adalah datangi jurnal, lihat, dan tundukkan jurnal tersebut. Semoga kita semuanya bisa dan menjadi seorang penulis-penulis yang bisa diterima oleh publik, baik pada level nasional maupun pada level internasional. Saya kira semuanya memiliki potensi. Satu pesan saya, Bapak-Ibu, semua kita sebetulnya memiliki potensi. Hanya kalau dalam ilmu apa namanya alam itu, bagaimana potensi itu kita ubah menjadi energi. Bagaimana energi potensial tersebut kita ubah menjadi energi kinetik ataupun energi gerak. Jadi apa artinya sebuah potensi? Apa artinya sebuah potensial kalau tidak kita ubah menjadi energi gerak? Jadi menulis itu adalah sebuah gerak. Dan mulailah kita bergerak, baik secara personal maupun secara sistemik dan bersama-sama. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita lakukan diskusi bersama kembali. Saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakanda Dr. Insinyur Muhammad Zulkiyah. Terima kasih Kakanda Dr. Insinyur Muhammad Zulkiyah. Baik, mungkin mau direview sedikit ya terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ayunda Prof. Kemudian ada juga materi dari Kakanda Zulkiyah terkait bagaimana jurnal itu, kemudian jurnal dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam proses penelitian, kemudian bisa dijadikan track record yang membanggakan, kemudian ada banyak sekali terkait dengan manfaat publikasi, terkait dengan bagaimana hasil penelitian sebagai acuan, mengetahui kemampuan penelitian, kemudian juga dijelaskan tadi ada beberapa terkait dengan sistematika penulisan. Yang pertama ada bab 1, di bab 1 itu ada latar belakang penulisan, kemudian ada pokok-pokok permasalahan, kemudian ada tujuan penulisan, pembatasan masalah, kemudian di bab 2 ada tinjauan pustaka, metodologi penelitian, daftar pustaka. Kemudian dari Kakanda Dr. Insinyur Moh Zulkiyah tadi juga sudah menyampaikan terkait bagaimana asumsi dasar publikasi di jurnal ini ya, sangat luar biasa sekali materinya. Kemudian menyatakan juga argumen baru itu sebagai apa, argumen yang beradu dalam sebuah tulisan yang kemudian terbentuklah dalam sebuah jurnal, kemudian apa itu manfaat publikasi jurnal, kemudian sumber artikel jurnal ilmiah itu ada dari riset penelitian, penelitian pustaka, penelitian berupa di lapangan, kemudian ada ciri artikel ilmiah yang baik, ya contohnya ada originalitasnya seperti apa, gagasan, sifat baru, similarnya, kemudian novelty dan signifikan, kemudian ada beberapa parameter ukuran ya, kemudian ada abstrak, kata kunci, kemudian pendahuluan. Nah ini kita mereview lagi dari materi Prof. Muji tadi ya, terkait dengan tinjauan pustaka juga tadi sudah ada, kesimpulan. Mungkin jadi itu sedikit review dari materi kita pada hari ini. Mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab dari audiens. Mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin di kolom komentar ada? Oh baik, ada dari tadi, ini saya lihat dulu dari Pak Bayi Dawi ya. Mohon izin, apa bisa di-on-kan suaranya Pak Bayi Dawi? Bisa. Oh ya, baik. Silakan apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Bayi Dawi. Saya dari mahasiswa Magister KPI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pertanyaan saya pertama ditujukan kepada Bapak Zulkiyah ya, tentang poin abstrak, Pak. Jadi kan biasanya jurnal kan pada penulisan abstrak itu kan ada yang berbahasa Inggris, ada juga yang berbahasa Indonesia atau kedua-duanya. Nah, biasanya ketika saya sendiri ketika misalkan menulis abstrak di bahasa Inggris,
semisalnya 200 kata atau sampai 250 kata. Nah, di abstrak yang berbahasa Indonesia yang 200 kata, yang di abstrak, nah ketika ditranslate dalam bahasa Inggris, nah tiba-tiba lebih dari 200 kata gitu kan. Gimana itu menyiasatinya? Terus yang kedua, sama ditujukan kepada Bapak Dulkiah. Nah, misalnya dalam poin tinjauan pustaka gitu kan. Tinjauan pustaka, termasuk dalam jurnal saya misalkan tentang inovasi di bidang pertanian dan juga perkebunan gitu kan. Nah, tentu ketika kita mencari literatur atau tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian tersebut, tentu kan ada relevansinya gitu kan. Nah, pertanyaan saya, semisalnya poin-poin misalkan dari inovasi atau bidang perkebunan atau misalkan ada relevansinya dengan teori ataupun metode penelitian yang sama-sama menggunakan penelitian kualitatif ataupun meskipun hanya sama-sama penelitian terdahulu misalkan hanya sama berbicara inovasi cuman dalam lingkup dan objek berbeda, apakah itu juga bisa kita jadikan sebagai penelitian terdahulu ataupun sama-sama misalkan teorinya sama gitu ya, sama-sama menggunakan teori misalkan difusi inovasi atau teori dalam inovasi dalam bidang perkebunan ataupun sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, apakah itu juga bisa kita dijadikan sebagai penelitian terdahulu gitu kan, meskipun tidak harus sama persis gitu kan, misalkan hanya sama beda objeknya ataupun beda teorinya segala macam. Ya mungkin itu dari saya, sedikit terima kasih. Wallahul muwafiq ila qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari Kakanda Muhammad Dutia boleh dijawab Kanda. Baik, terima kasih. Yang pertama Pak Bedawi, terima kasih ya. Pertama terkait dengan abstrak ya. Beberapa poin penting dari abstrak tersebut paling tidak itu juga harus dilalui. Tapi biasanya kalau kita mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu relatif hasilnya akan lebih sedikit kan begitu kira-kira ya. Lalu bagaimana menyiasatinya? Ini jurnalnya Bapak kira-kira jurnal mana nih? Kalau jurnal luar tentu ya juga harus disesuaikan, karena itu biasanya digunakan peer review. Jadi biasanya kalau kita mengandalkan translator aplikasi itu kerap kali mengalami perbedaan meaning ya, makna dari kata-kata yang kita buat. Tetapi kalau kita bisa menggunakan peer review misalkan atau menggunakan translator yang sesuai dengan bidangnya, itu akan lebih mengena seperti itu. Tapi paling tidak di abstrak ini, kalau misalkan dia berbahasa Inggris, tentu harus disesuaikan dengan bahasa Inggrisnya, Pak. Kalau misalkan dengan bahasa Indonesia, kita akan sesuaikan dengan bahasa Indonesianya. Saya kira tidak sulit ya kalau dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau dengan bahasa luar, biasanya memang ada gap kata. Jadi kalau kita nulisnya misalnya bahasa Indonesia itu setelah kita hitung ada 250, diubah menjadi bahasa Inggris, ditranslate seperti itu, jadinya cuma 200. Banyak, ada 50 kata yang hilang. Sebab apa? Ada perbedaan istilah di situ. Nah, yang akan dilihat itu, Pak, tentu bahasa Inggrisnya, karena memang ini harus berbahasa Inggris seperti itu. Jadi, walau bagaimanapun, cara menyiasatinya adalah bagaimana membuat kalimat-kalimat yang bisa saling menguatkan kata-kata sebelumnya. Misalnya begini, terutama di bagian ini, Pak, di tujuan. Paling tidak tujuan itu satu kalimat lah. Setelah itu kemudian ditambah dengan metode. Metodenya, kalau Bapak menggunakan kualitatif paling tidak, itu bisa satu atau dua kalimat. Setelah itu ditambah lagi dengan, kalau boleh teori juga boleh, satu kalimat. Ditambah lagi dengan temuan. Temuan inilah kemudian yang beberapa kalimat. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kembangkan menjadi empat kalimat, ya temuan itulah yang harus diperbanyak.
Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan paling tidak itu satu atau dua kalimat itu bisa. Tetapi semuanya itu dalam satu paragraf. Maksud saya, menyesuaikannya tentu dengan menyesuaikan template-nya, Pak. Karena tidak bisa ditawar-tawar lagi jumlah itu. Itu adalah bagian dari ketentuan di jurnal tersebut. Jadi kalau Bapak-Ibu nanti akan mengirim ke jurnal internasional, tentu sudah harus disesuaikan dengan template-nya. Jangan sampai kita misalkan, karena awalnya bahasa Indonesia, ada keterbatasan-keterbatasan di berbagai apa namanya tuh bahasa, ya justru itulah kemudian kehadiran dari peer review itu. Jadi kehadiran dari translator yang harus memahami apa namanya setiap kata dan kalimat yang kita buat agar disesuaikan dengan makna nyatanya orang Inggris lah atau orang Amerika seperti itulah kira-kira ya. Yang kedua terkait dengan tinjuan pustaka. Kalau saya katakan bahwa tinjuan pustaka yang Bapak lakukan itu boleh saja, artinya boleh mengambil beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan atau relevansi dari kita. Apakah ada persamaan teoritiknya, apakah ada persamaan konsepnya, apakah ada persamaan metodenya. Yang penting misalkan beda objeknya nggak masalah, sebab beberapa kajian juga banyak dilakukan nih. Kemarin saya baru mereview punya mahasiswa S3 saya, bahwa dia melakukan riset sebagaimana yang ditulis oleh peneliti di Amerika. Tetapi kemudian ada objek yang berbeda. Tentu ketika kita menggunakan teori, itu tidak sepenuhnya juga ada relevansinya dengan realitas di lapangan. Jadi yang saya maksud adalah bahwa Bapak-Ibu sebelum melakukan ini, harus melihat jejak digital dulu ya. Jadi kalau bisa nih ada modelnya ya. Bapak Ibu misalkan buka Google Scholar, kemudian di situ ketik konsep dengan menggunakan bahasa Inggris kalau bisa. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan mengkaji tentang kewirausahaan, maka jangan tulis kewirausahaan. Atau tulis kewirausahaan agar apa? Agar bisa menjangkau ke jurnal-jurnal yang terindeksasi di Sinta atau Morarev atau beberapa indeksasi dalam negeri, boleh. Tetapi juga nanti kaitkan juga dengan Google Scholar-nya dengan menulis apa sih bahasa Inggris dari kewirausahaan itu. Misalkan entrepreneurship. Tulis di Google Scholar itu. Pasti di situ akan muncul semua jurnal, semua tulisan, semua penelitian terdahulu yang pernah ditulis oleh orang. Jadi terekam jejak digitalnya semua. Bapak-Ibu langsung gabungkan nanti antara penelitian-penelitian dari dalam negeri yang berbahasa Indonesia dengan penelitian-penelitian yang dari luar negeri. Sehingga akan kaya di situ, tetapi semuanya tidak dimasukkan juga dalam penelitian Bapak-Ibu tentunya. Karena beberapa ada yang tidak relevannya. Tentu harus di-screening dulu, harus diseleksi dulu, mana yang masuk untuk bisa dijadikan sebagai bagian dari kajian terdahulu Bapak-Ibu. Jadi sangat penting juga di situ, misalkan buka Google Scholar ya. Suaranya ke unmute, Pak Duki ya. Baik. Tadi panjang nggak ke unmute-nya ya, kira-kira? Nah, jadi intinya begitu, Pak. Jadi, untuk tinjuan pustaka ini, itu Bapak, kalau mau mencari tentang kewirausahaan, cari di Google Scholar yang kemudian berbahasa Indonesia. Tapi cari juga nanti dengan bahasa Inggrisnya. Jadi nanti akan kaya tuh. Tetapi kemudian kita seleksi dari seluruh kajian-kajian itu. Dengan cara apa? Sesuaikan konsepnya, sesuaikan metodenya, lihat objeknya, apakah memiliki kesesuaian dengan kita atau tidak. Yang memiliki relevansi penting dan up to date tentu kita harus ambil sebagai bagian dari kajian terdahulu kita. Jadi intinya, kalau konsepnya sama, metodologinya sama, kemudian objeknya berbeda, itu boleh. Asal tidak copy-paste, intinya sih itu sih sebetulnya. Semuanya juga kalau bisa diproduksi dengan knowledge sendiri, itu nggak masalah. Jadi boleh, Pak, kira-kira seperti itu. Silakan Ibu moderator.
Mbak moderator. Mbak moderator. Menghilang ibu moderatornya ya, Prof. Mbak. Itu oh ada rekannya nih, Afin. Ada Mas Muhammad Itakilah kalau nggak salah, Kabid PTKP tadi. Aduh, silakan Kabid PTKP aja yang gantiin. Kebetulan kan kita di sini alumni-alumni HMI semua, Prof. Saya, Pak Dukia juga alumni HMI. Kita serahkan aja ke Kabid PTKP untuk melanjutkannya. Silakan Kabid PTKP. Iya, baik. Siap. Terima kasih, Bang. Mohon maaf, Bang, ya, ada kendala teknis di moderatornya. Ya. Terima kasih, Bang. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya lagi. Oke, ada ini Bang Hengki Ternado. Silakan Bang. Ya, ada ini Bang Hengki Ternado. Silakan Bang. Yang saya tanyakan tadi. Dokter bahwa di jurnal itu adalah sebuah pertarungan argumen. Nah, bagaimana? Apakah di dalam pertarungan argumen itu ada klasifikasi tentang yang nulis itu sudah punya nama dan pemula gitu? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selain dari datangi, pahami dan taklukan untuk pemula, tentunya jurnal-jurnal itu banyak. Apakah ada referensi untuk pemula supaya jurnal itu seperti game, ya? Jadi game itu kan dari mulai yang menyenangkan, yang dia itu tidak terlalu sulit, akhirnya dia menang dan pengen menang lagi gitu. Itu untuk yang kedua, untuk pemulanya. Itu Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih kesempatannya. Baik, ya terima kasih Bang Hengki. Ini pertanyaan ke siapa Bang? Yeah. Ya, terima kasih Pak. Ini pertanyaan ke atau kedua narasumber bisa menjawab. Ya, bisa. Baik. Terima kasih. Yang mungkin kita ke Prof dulu ya. Bu Prof, Yunda Prof. Pertanyaannya adalah tadi Pak Rukia jurnal sebuah pertarungan artinya apakah ada klasifikasi penulis yang sudah punya nama atau sebagai atau orang pemula gitu yang baru menulis jurnal gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada referensi untuk pemula agar jurnalnya itu bisa up gitu Bang ya, kalau main game itu kan bisa menang lah kira-kira begitu. Nah, mungkin barangkali seperti itu. Terima kasih, ini dari Mas Hengki Ternado. Jadi ini saya juga tulis nih sebuah pertarungan argumen. Tentunya begitu seperti yang tadi diterangkan sama Pak Dukia tadi. Satu jurnal itu isinya antara 8 maksimum 12 dari tulisan. Sedangkan yang antre itu banyak sekali. Antre dari dosen saja, dosen seluruh Indonesia itu wajib semua menulis jurnal. Baik itu jurnal, ya juga kelas-kelasnya juga. Misalnya kalau profesor itu kewajibannya internasional bereputasi, itu wajib tuh 3 tahun sekali wajib. Kemudian untuk dosen lektor kepala harus di jurnal Q1 atau Q2. Sorry. Sinta 1 atau Sinta 2 itu wajib. Kalau dia selama 3 tahun dia tidak berhasil memasukkan itu, serdos atau sertifikasi dosennya itu tidak keluar, enggak
kira-kira itu serdes itu sebanyak gaji dia lah, double-nya gitu ya. Nah itu nggak keluar, ya profesor ya, tunjangan profesornya nggak keluar gitu. Itu saja dari dosen saja sudah antre sekian panjangnya gitu ya. Nah terus tadi Anda tanya, apakah ini kalau pemula bagaimana? Ya mestinya agak tahu diri gitu ya. Jangan langsung tiba-tiba Sinta satu gitu ya. Terlalu berat. Tadi mungkin bisa, ini kalau yang mahasiswa saya, kalau S1 itu silakan ambil yang bisa kira-kira bisa masuk itu Sinta 5 sama 6 gitu. Dimana, atau yang belum terakreditasi juga boleh. Itu kalau belum terakreditasi itu langsung masuk. Nih, kalau pertamanya kan begitu, misalnya S1 cuman hanya pengen apa yang penting saya lolos gitu ya. Tapi kan tiap orang beda-beda. Ini kan tadi kelasnya juga. Tetapi kalau dia penelitiannya bagus, kemudian nulis yang bagus, saya sarankan yang S1 itu bisa Sinta 4 gitu. Terus kalau mahasiswa S2, kalau nulisnya biasa-biasa saja ya Sinta 4 sudah cukup. Tapi kalau dia nulisnya yang penelitiannya bagus, tulisannya bagus, saya sarankan untuk Sinta 2. Tapi saya belum sarankan Sinta 1 itu tuh ada kelasnya. Tetapi kalau disertasi itu harus ada Scopus. Ya kan, Scopus sekali, terus Sinta 1-2 sekali, kemudian juga ada paten nih kalau misalnya menghasilkan alat yang disertasi yang sekarang itu seperti itu. Jadi memang mau dikatakan gimana kalau Anda bertarung dengan misalnya yang apa Sinta 1-2 adalah yang penelitiannya itu sudah bagus dulu gitu ya. Jadi datanya bagus. Analisisnya juga dengan metode yang bagus, ada mungkin sudah membuat model gitu ya, yang dari luaran dari S3 itu kan yang sudah lulus pun itu kan juga masukkan. Jadi dari dosen saja sudah berapa ratus ribu orang di Indonesia itu dosennya saja. Kemudian dari mahasiswa S1, S2, S3 itu sudah lomba juga di pertarungan argumen. Kemudian bagaimana cara untuk menang tadi ya, untuk pemula tadi ya, S1 terus tulisannya biasa-biasa saja goal ya, mungkin yang belum terakreditasi ya langsung masuk tuh, karena mereka butuh untuk dia bisa terakreditasi. Kemudian kalau yang sudah ini, sudah masuk Sinta, ambil Sinta yang 6, 5 gitu ya. Itu kalau yang nulisnya. Tapi kalau nulisnya S1 bagus ya, ambil Sinta 4. Misalnya begitu. Yang seperti tadi. Jadi jangan pemula kok mengajukan Sinta 1 ya, sudah kalah saing dulu begitu. Itu Mas Hengki ya, ini yang dari sana. Bisa terjawab? Baik. Oh iya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Mungkin barangkali dari Pak Dukia bisa memberikan jawabannya juga, Pak. Monggo. Baik, terima kasih ya. Saya ingin menyampaikan ke ini, sebetulnya pada prinsipnya siapa yang pertama dan siapa yang kedua itu dikembalikan kepada penulisnya ya. Kepada penulisnya. Artinya apakah atau tidak profesor atau di bawahnya itu sebetulnya tergantung penulisnya. Tetapi pada jurnal internasional biasanya sih begini, biasanya ya. Reputasi penulis juga ada pada jejak digitalnya. Kalau misalnya penulis pemula belum sama sekali misalkan di Scopus misalnya, itu biasanya tidak memiliki ID. Juga tidak memiliki URL, sehingga biasanya itu bergandeng kepada mereka yang sudah memiliki URL, itu satu. Yang kedua, biasanya beberapa jurnal internasional itu juga menyertakan tingkat kontribusi dari penulisnya. Jadi penulis pertama kontribusinya pada bagian mana, penulis kedua kontribusinya pada bagian mana, atau penulis berikutnya
berikutnya juga kontribusinya pada bagian mana. Itu biasanya jelas. Nah, sehingga dari aspek itu sudah kelihatan tuh. Bisa jadi ini, meskipun secara apa umumnya prinsipnya egalitarian, tetapi ada prinsip-prinsip tertentu juga yang mendasari kenapa misalnya ada orang-orang yang biasa nulis, yang jejak digitalnya sudah sangat bagus dan sangat populer, bisa menggandeng kepada mereka. Jadi, jurnal juga ternyata memiliki sebuah kebutuhan. Jurnal memiliki sebuah kepentingan. Jujur saja misalnya, orang yang sudah beken banget nulis misalkan di beberapa jurnal dan sudah menjadi giant-nya disiplin ilmu tertentu, tentu itu akan memiliki nilai daya jual yang tinggi. Karena itu biasanya yang di sampingnya, meskipun dia memiliki penelitiannya, misalkan yang utamanya, tetapi kadang-kadang ditempatkan di nomor dua. Tetapi jangan salah, juga memberikan kesempatan untuk ditulis bagian nomor dua itu, misalkan namanya pertama adalah Ajumari Azra, ya, almarhum misalkannya. Kemudian di sampingnya adalah Denny yang tidak kenal sama sekali orang itu. Boleh saja misalkan lebih banyak kontribusinya dari Denny, tetapi di bagian akhir Denny itu ditulis bintang, kemudian korespondensi. Artinya apa? Sebetulnya pemilik tulisan ini, penelitinya utamanya adalah Denny. Tetapi kontribusi dan pemberian bimbingan serta beberapa hal bagian lainnya, itu banyak diberikan gagasan-gagasan dari Ajumardi Azra. Jadi sebetulnya sih ketika menjual Ajumardi Azra di bagian awal, itu bagi jurnal juga itu sangat menguntungkan. Kenapa? Karena daya jual Ajumardi Azra itu lebih bisa diterima oleh publik dan bisa banyak orang ingin membacanya dibandingkan dengan sandi di depan. Itu juga kepentingan jurnal, ya. Ini kan berbasis kepentingan aja gitu ya. Tetapi pada dasarnya sebetulnya sih tidak masalah mau yang pertama yang mana, tetapi beberapa pemikiran juga menjadi penting bahwa klasifikasi itu juga menjadi bagian. Jadi kalau orang yang belum sama sekali nulis di jurnal internasional misalkan, paling tidak ngikut lah. Karena apa? Karena ketika submit itu kan kalau orang yang sudah pernah nulis kan sudah punya ID Scopus-nya, sudah punya URL-nya, kemudian tahu tata cara dan seterusnya, bagaimana kemudian ketika misalkan berkomunikasi, berkorespondensi, dan seterusnya, bahkan peer review, dan seterusnya. Itu yang kemudian, kenapa penulis-penulis pemula paling tidak belajar dulu ke yang sudah ahli lah, seperti itu paling tidak. Tapi pada prinsipnya sebetulnya sih nggak masalah sih. Itu kira-kira. Oke, okay. Terima kasih Pak Mo Dukia. Ya, kita ada dua pertanyaan lagi ya, terakhir ya, teman-teman. Silakan yang mau bertanya. Ya, ada ini Muhammad Yusril Muna. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk dipersilahkan bertanya. Saya sepakat dengan perkataannya Bapak Dr. Dulkiah tadi, era sekarang itu merupakan era baru untuk berargumentasi seperti itu. Dengan apa? Dengan artikel ilmiah, yaitu berupa jurnal. Nah, saya alami sendiri, saya merupakan mahasiswa di Timur Tengah, ini minta pendapatnya Bapak Doktor. Itu kami ada banyak literatur bacaan Timur Tengah, tapi kita kesulitan untuk mengolah bacaan kita menjadi tulisan ilmiah seperti itu, Pak. Karena kita sendiri itu kekurangan maklumat-maklumat atau metodologi-metodologi barat. Nah, jadi bagaimana pendapat Bapak cara kita mahasiswa Timur Tengah yaitu menginterkoneksikan antara literatur Timur Tengah dengan metodologi barat seperti itu. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, benar seperti perkataan Bapak tadi, yaitu jurnal yang sekarang itu yang dicari aspek penelitian yang baru.
terus kemudian metodologi yang baru atau pengembangan metode, kebaruan pengembangan metode seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menemukan aspek kebaruan itu? Nah, seperti yang saya alami sendiri, saya beberapa membaca artikel jurnal, itu beberapa mahasiswa atau beberapa orang yang menulis jurnal itu, mereka menulis artikel jurnalnya itu apa yang ditulis oleh orang lain. Maksudnya ada segi kesamaan seperti itu. Loh, ini ada di jurnal lain gitu. Nah, bagaimana cara kita menemukan aspek kebaruan itu? Seperti itu, Pak. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Muhammad Yusril Munah yang ada di tim tengah. Semoga sehat-sehat selalu ya. Ada dua pertanyaan tadi. Yang pertama, bagaimana dari bacaan Mas Muhammad Yusril Munah yang ada di Timur Tengah, bagaimana menginterkoneksikan literasi Timur Tengah dengan metodologi Barat? Itu masih yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menemukan aspek untuk kebaruan? Nah, mungkin barangkali seperti itu. Saya persilakan Bapak Dukiah untuk bisa menjawab. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya kira kalau pada level internasional itu memang Scopus juga mengakui beberapa bahasa yang berbeda, termasuk juga bahasa Arab ya. Jadi bahasa Arab juga diperkenankan untuk memiliki jurnal-jurnal yang berbahasa Arab yang kemudian basis metodologi, basis konsep, dan basis seterusnya itu diproduksi dari tangannya. Paling tidak seperti itu. Jadi kalau Bapak bisa memasuki wilayah-wilayah jurnal Timur Tengah, wilayah-wilayah jurnal Arab ya, yang juga diakui oleh Scopus, saya kira tidak masalah. Tapi kemudian yang akan menjadi persoalan adalah ketika kita melakukan cross terhadap jurnalnya, misalnya gayanya. Jadi ini memang ada sebuah kepentingan juga, Pak. Jadi jurnal-jurnal di Amerika kalau kita lihat itu kan sangat banyak sekali ya. Sementara di jurnal-jurnal Arab itu kalau di SJR kita itu relatif lebih sedikit. Tetapi diakui di level internasional tentu kita harus melintas wilayah, melintas bahasa, melintasi komunitasnya. Nah, ya tentu harus menyesuaikan dengan jurnal yang ada itu. Makanya ketika misalnya dari aspek saintifiknya kurang, maka harus disesuaikan juga dengan kondisi atau paling tidak jurnal-jurnal tertentu. Jadi ini sudah menjadi memang sudah menjadi clash ya, sejenis perang ilmiah juga. Barat memiliki modelnya, Timur memiliki modelnya. Seperti contoh gini, dalam ilmu sosial aja misalkan, dalam proses reproduksi teori, itu kalau di Eropa itu punya gaya, teori adalah untuk memproduksi teori. Jadi teori itu teori. Sementara kalau di Amerika, itu beberapa model di konseptualisasinya, serta nanti di temuan dan kesimpulannya, itu cenderung bahwa teori itu digunakan untuk problem solving, untuk mencari sebuah solusi. Jadi ini juga sebuah model yang berbeda. Dan tentu saja masing-masing jurnal memiliki kepentingannya sendiri, muatannya sendiri, memiliki selingkungnya, gaya selingkungnya sendiri. Jadi paling tidak seperti itu harus dipahami oleh peneliti ini, oleh penulis, ya, calon penulis. Kalau mau dimuat di jurnal di Amerika, tentu harus mengikuti gaya Amerika. Kalau mau dimuat di jurnalnya Eropa, tentu juga harus mengikuti gaya mereka. Jadi ternyata perang itu juga bukan hanya perang dalam konteks ekonomi, perang dalam konteks politik dan seterusnya. Ternyata di jurnal juga, di akademik juga tarik-menarik ya kepentingannya kayak gitu ya. Tetapi paling tidak indeksasi Scopus itu memberikan kesempatan kepada seluruh negara, seluruh wilayah, seluruh masyarakat untuk membuka baik bahasa yang berbeda, artinya sudah diakui juga ya di level internasional kan bahasa Arab itu. Tetapi kita juga tidak menutup mata bahwa ternyata yang paling memiliki jurnal yang paling banyak itu wilayah Amerika. Jadi kalau kita buka di
Skimago, tentu Amerika itu terbanyak sekali. Sehingga orang berlomba-lomba untuk masuk ke sana. Seperti itu. Jadi saya kira tadi yang sudah disampaikan oleh teman kita dari Timur Tengah, itu juga sebuah problem ya. Problem yang dialami mahasiswa Indonesia yang ada di wilayah Timur Tengah. Ya tentu saja, mau tidak mau harus menyesuaikan dengan kondisi yang akan kita tujunya. Karena itu konsep saya tadi, Pak. Feni, Vidi, Visi. Itu aja lah. Kira-kira begitu. Oh. Baik, itu tadi saya hanya segas masukan dari Pak Dukiah tadi, bagus banget. Suaranya double ya. Tadi bagus banget. Suaranya double ya. Ini saya akan memberi masukan tentang aspek kebaruan tadi, bagaimana cara menemukannya. Ini di samping saya mau menjawab dari Mas Muhammad Yusril Muna, mungkin bermanfaat untuk teman-teman yang masih S1, S2 di sini juga gitu. Jadi untuk menemukan kebaruan ini biasanya saya ambil yang paling mudah. Nah, dulu waktu saya belajar S3 itu sepertinya masih awal-awal dulu mau tanya kok orang itu nggak ada gitu. Karena saya mencari-cari bagaimana ya cara untuk menemukan kebaruan. Sehingga saya menemukan dengan cara misalnya mendownload dari tadi misalnya dari dunia barat tadi. Misalnya variabelnya ini adalah terdiri dari A, B, C, D, E. Kemudian orang lain lagi cari lagi variabelnya sama itu adalah E, F, G, H. Kemudian yang lainnya lagi variabelnya apa lagi gitu ya lanjutannya. Kemudian untuk mencari menemukan kebaruan yang Anda ini ngambilnya yang mana? Anda boleh ambil A, E, G, F gitu. Itu sudah baru. Jadi tidak A, B, C, D gitu tadi ya. Ambilnya variabelnya yang berbeda. Satu. Kemudian yang kedua, dianalisis dengan cara yang berbeda. Atau kalau S3 harus membuat model, modelnya dengan cara yang berbeda gitu. Sama atau dengan analisisnya atau dengan modelnya yang tidak sama. Gitu yang dari saya. Terima kasih. Okay, terima kasih. Baik, Bu Prof. Tambahannya terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman sekalian karena memang keterbatasan waktu ya. Ini sudah dari fasilitator dari Guru Akademia karena sudah menunjukkan waktu mau pukul 10, jadi udah mau apa namanya beres-beres gitu ya. Nah jadi mungkin ke depan bisa kita lakukan lagi diskusi semacam ini dengan topik-topik strategi penulisan jurnal ilmiah artikel mahasiswa buat bagi mahasiswa begitu. Barangkali itu saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang sudah mensukseskan acara dari narasumber Pak Dukiah, terima kasih. Dari Pak Dr. Dukiah, kemudian Bu Prof, Yunda Prof, terima kasih kepada Go Akademika sebagai mitra. Saya ucapkan terima kasih banyak, luar biasa. Kepada moderator juga, Adinda Petra, terima kasih waktunya. Dan mohon izin yang terakhir, nanti
kita foto bersama, nggih. Nah, mungkin bisa di on cam dulu ya, teman-teman. Dua ya, satu, dua, tiga, lanjut lagi. Satu, dua, tiga. Oke, baik, terima kasih waktunya teman-teman. Jadi untuk sertifikat nanti bisa bisa diakses di emailnya masing-masing. Jangan lupa mengisi daftar hadir yang nanti kemudian di-share materinya ya. Insya Allah akan di-share materinya di grup yang sudah dibuat dari rekan-rekan Bu Akademika. Barangkali seperti itu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih, dan ketika ada kendala, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya, saya ucapkan sebanyak-banyak terima kasih. Terima kasih Prof, terima kasih Pak Dr. Rukia, terima kasih teman-teman semua. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.